anu juga sebenarnya mentalang kalau mau makannya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat teman-teman. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau beberapa video ini aku nggak ikut dalam pembuatan videonya teman-teman, karena aku itu ada kegiatan di desa. Yang pertama kegiatan aku itu awalnya itu cuma mau benerin motor, dan kebetulan sekali dapat undangan dari teman aku yang mau nikahan teman-teman. Jadi aku datang dulu ke sana 2 hari ya, Pak ya. Jadi ikut membantu di sana teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah aku sudah kembali ke kebun, tidak sendirian teman-teman, tapi di situ ada bapak, ada ibu juga ikut ke kebun, dan katanya mau langsung nginap di kelompok duku. Sini ada kecik Di juga, ada kecik Rumi juga teman-teman, dan sekarang kita lagi berkumpul karena duku kita ini nggak lama lagi akan panen besar ya bang. Ya, makanya kita guyur panen ini, coba untuk hutan ya, kalau ada yang berkunjung. Nah, teman boleh berkunjung kalau mau makan duku. Iya, tapi jangan kapan. Soalnya duku ini enggak kayak musim durian, teman-teman. Kalau musim durian kan dia beruntun lama tuh, matang dikit tuh ya. Tapi kalau duku, satu batang itu kita lihat udah matang semua, langsung kita ambil panen dalam sekaligus, teman-teman. Jadi enggak bisa kita sisa-sisain ya, Pak ya. Karena matangnya itu barengan. Oke lah, jadi teman-teman ikutin dulu video ini, semoga saja teman-teman semuanya terhibur. Bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya, bantu subscribe dulu supaya kami di sini lebih semangat lagi, teman-teman. Aku terus makan. Banyak juga nasi. Mau masak? Hah? Mau masak? Aduh. Makan awak tuh. Ayo pesan. Jadi ini ibu kecil sama Ayu mau masak teman-teman, dan di sini kompor awak di pondok situ ya, di bawah sih kak. Mama udah nggak masak lagi. Tidak masak lo mengerti kak. Nah ini peralatan masak kita, ada bawang, ada cabai. Tidak terhentulah di ramian. Nah omik-omik ini awak tak galicik itu. Kena sih. Berlantai tanah teman-teman ini, nah, berlantai tanah, kondisi pondok duri kelompok duku ini. Itu bapak Cik Di Pak Komri lagi nongkrong di kursi bikinan Pak Komri. Abang anak teruman bang, anak teruman bang, anak teruman bang. Ih teman-teman lihat itu. Di sungai itu. Oh, ih kelihatan banyak, Bang. Jalan ada di bawah, Pak. Oh. Oh. Ya Allah, teman-teman banyak banget tadi. Mulut anak Toman. Cool. Tadi ada satu. Satu rombongan. Ah banyak berarti kan teman di sini. Mau diselam ini enggak kelihatan teman-teman, airnya keruh sungai Kemang ini. Hujan dapat diselam. Iya kelihatan ya, dak? Airnya agak jernih. Cuman kaca tadi mana ini bekas banjir. Ntar kita cari lagi kaca baru. Apa ya tanam? Tidak ada jeruk. Ini kok ada. Tahu kecepatan Samban Jawa Barat.
jauh juga informasi di bawah ya. Oh, kalau ikan salah ikan jadi mendok nah. Kau taruh mana lagi? Mana jaring kau? Kami dah nakal. Tiga dulu. Aku mana jaring? Tapi ada jaring. Pasang dulu kak jaring kak. Ah. Anak ini. Mendong mati, mendong kompose, kolom kedengung, iya. Enggak. Dengan pose kedengung. Pelanggan ini masak masak, iya. Lama, iya. Tunggu aja, enggak ditunggu kan. Baru, buku-buku sekali, ya, Kak. Gajok. Sawas, sawas. Lahai, warta nak kamur ini. Jadi di sini kita mau bikin tempat pemandian teman-teman. Bikin kalau bahasa kami itu batang, mungkin kalau bahasa Indonesianya itu jamban. Bukan untuk buang air besar teman-teman, tapi tempat untuk mandi. Nanti kalau untuk BAB kita akan bikin di ujung sana. Soalnya kan di bagian sini ada tepiannya Tunggal Tommy sama Lukman Nur teman-teman. Jadi kita bikinnya nanti di ujung tepiannya Tunggal Tommy juga teman-teman. Biar kita nggak BAB di area sini, soalnya kan air ngalir ke sana teman-teman. Tapi kita belum terjun ya, Pak ya? Ya, belum, mungkin habis makan lah kita. Iya. Yeah. Terus di sini juga kita bersih, kita ngamur apa ngamur jala. Iya. Yeah. Kalau ada jala tadi Bang, anak Tauman itu dapat. Dapat. Bisa kita lepasin di kolam kamu itu. Oh, besoknya gini terus mana kita? Makan terus makan semua. Nah, kita belum nyebur teman-teman. Nanti habis makan siang baru kita nyebur dan bikin tempat pemandian di sini. Sekarang jam 11 siang. Sebentar lagi kita istirahat siang, makan siang. Dasar empat bay. Oh, no, no. Boleh, mau boleh. Ini naruh harta pada besar. Tak lah, tak pada dapur di bawah. Ada tak? Apa ni? Lawar tang, ayo. Ayo, pucu ubi. Ayo, pucu ubi kau ni kumah. Ayo, pucu ubi. Ayo, mana dia nak? Bang Tige, tabungan. Ada, ada. Kata kuah aja lah di bawah. Kayu. Punya bekas saya bosan macam mana? Ayo pemasukannya. Ada. Aje dong sih dia tu kalau cinta ngalak tu. Ada kan? Kayu. Ada mana kamu? Nah, gawat. Banyak kamu. Banyaknya. Awak tadi kalau nak ni ni. Kenapa ya tangga masuk ke sini? Ada bokor abang ya? Kakak. Mangkuk. Mangkuk. Nau. Mana tadi kita ini waktu dulu. Nanti mobil pribadi itu ketemu. Yang tahu abang ada? Cuma mengalir sungai kemang itu naik dalam mereka memang tidak pakai diam. Oke mantap teman-teman, waktunya kita makan siang. Jadi menunya sangat sederhana tapi benar-benar nikmat. Payu naik dulu kamu. Nah. Ini ada tempoyak ikan suwak. Apa ini benar-benar? Ada. Ada. Apa ikan namanya? Rusip. Apa pede? Apa? Pede. 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 Pede ikan patin. Pede ikan patin. Lalap. Nah. Lalap. Lalap petanang. Budak benuk. Yo, yo mak, yo mak. Baru nak. Yo. Ibu nak makan pada urai kak. Nah. Tarap. Kalau produk ya. Masih banyak. Kau yang ada panggil. Dah. Yakin. Baiklah, Cik. Lekatnya. Nasi kita mana? Ada yang temu. Cik. Cik. Kak, nasi kita. Hei. Banyak benuk nasi. Nasi awak. Ricu-ricu, teman-teman. Cara membunuh. Ricu. Apa ya, Kak? Sedih. Biar makannya untuk agak-agak. Makanlah. Ya, Rusi. Rusi-lero. Makanan tadi. Jam berapa ya, Kak? Sebelah. 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 Sebelah lewat. Sebelah lewat. Awak, Cik. Hati, Cik. Kecap. Kecap minyak, kecap dengan cabai, Gahak apa? Bawang. Iya, kemudian.
Mbak ada makan ya, Mbak? Makan lah berempat bayi ya. Itu jahau tuh. Jahau. Tahu dia kok banyak pedang pelanang. Tuh manis tuh. Tuh nasi kebernak. Tuh beda pun hegal ya. Nasi ya tuh. Di mana? Tinggal ingat di nasi. Nasi banyak. Ada nang, mungkin ada tabur. Teh. Ada cantik kosong. Kan kalau enggak. Kan kalau jujur sih. Kamu tadi nemang. Jujur lah. Banyak nih jauh kalau menu. Apa lagi? Besok-besok nih kalau tadi. Oh, ya, kalau nyaring sih. Setah gue cek nyaring, telah dipedainya. Eh, pekas el. Lusip lah penangis. Sampai keridik. Lusip. Nah, nah, nah. Ini bayang apa ya dulu lauk kecap? Ibu orang uji lauk kecap. Ibu goreng apa dah? Tidak, Pak. Kecap baik. Mari makan, teman-teman. Iya deh, beli kecap. Jadi pendek di perumahan itu tidak pecah ilo. Ini tuh tidak nyami yang mudik di rumah. Jika dia masangka dia baik, Kak. Karena dia uang, tolongan. Dia uang. Kak, kamu dengan tiap ahainan. Kamu dengan tiap ahainan, Kak. Nanti aku. Nah, di dosa, nah, nian, itu. Laut-laut, nah, cabai ini tidak nahu, Kak. Ya, mati, Kak. Mau tinggal lewat di dunia. Aku pergi kali. Banyak-banyak cabai. Tinggal di rumah. Ini di rumah. Tengah lagi. Menawak taman di rombok. Masuk tu lah. Cambak tak? Udah, udah. Ya, hebat tadi ya. Cangkir tak dibawa, tak bunyi. Cangkir kak empat tu. Tadi ya. Rumahnya udah boleh di bawahnya tuh kayak mangga. Ayo di dulu. Luar tahu makan. Nah ini tuh itu tuh. Ya, kita lenang. Ada dan di dulu sih kak. Deni. Lemah loh. Ayo di kak ini dulu juga nih. Kayaknya Pak sih lah. Dan ini dulu nih, Dek. Heeh, enggak usah sisik. Kok mau aja. Itu tidak pada dalam aja. Enggak. Cuman yang banyak di mendarin di mana enak masak, ya, Kak. Banyak kan Kak tanjungan. Kayak tanjungan tuh, jangan bakok kalau masak. Heeh. Ya, rawas tuh lah. Banyak buah-buahan. Cuman ada juga Jo. Itu tahu ngelihat pas makanannya itu kalau keluar yang darut-darut. Langsung itu. Rinto ini. Ya itu nak kehati. Ya itu nak kehati. Tidak apa ya, Manporo. Bangun. Kak, dah kaya dia lagi. Apa tak? Okey, nak muat tempat pengujur. Oh, dalam. Badampung. Kelah namanya badampung. Eh.
Wah, ada kayu juga. Oh, nyawa dikit kalau. Nyawa dikit lagi, biar lapang. Oke, kita bikin tepian, teman-teman. Itu Montgomery diriin kayu. Ah, dalam lagi. Gak tahu kekuatan, woi. Kita cuma menggunakan satu pelampung ini. Kayu yang kita pungut di sana kemarin. Coba ini sih, Kak, pelampung. Ah, tidak kuat, ya, Kak. Tidak kuat. Terpaksa talinya panjang. Coba ambil tali yang diputus tadi, Kak. Nah, yang jebol. Oh, kayu. Oh. Lihat ke tali, Kak. Ya. Sorry. Lempar. 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 Kepanan lebih lebat. Kepanan. Kuat dapat kepanan. Kuat. Proses pembuatan batang. Batang kayu. Batang kayu. Tapi kalau bahasa dumainya anal. Anal. Iya. Anak kan? Anak. Baik lah. Pokoknya pas jobo-jobo tanah itu nih. Eh? Bapak kayu eh? Hmm. Punya kayu itu kasih Kak? Oh. Tidak tarik punya kurang ngelik sedang. Nya di tengah lautnya. Punya nganyot sih Kak. Kurang tarik pos di sih Kak tengah. Hmm. Nah. Lagi, olah lagi. Masih di tepuk ujung. Dikebat itu udah pacar di batu. Nah, kita pintal. Baku ya? Dan pakai pentil lekat pincang. Lima. Wow. Udah proses. Nah, ini udah berdua tuh. Coba sini, Pak. Pokok jadi mana? Itu. Ah, ini kita berdua. Udah berdua tuh. Ini berdiri di sini. Di sampingnya. Nah. Coba kalau tengah-tengah. Ini kayu, kayu lapuk membawa berkah. Kepak kali, Kak. Pasti, ini sudah. Aduh. Apa kamu tuh ini? Oh, dah. Belum dia nyanyi. Ini lebih tim, ya. Gue edit dulu. Tarik dikit tuh.
Anjala yang kena kurang itu dah ke bawah. Nah, kaki di situ tadi aku. Yang kak juga mesti. Heeh. Yang itu kaki di tadi. Yang kiri ke pojok. Au, yang kak ada ya. Sama. Semua bagus ya, Kak. Mana kita kak berdua-dua? Au, kan ada harus. Kali semua guna. Pak mandi. Eh, untuk berdua. Tidak kebahagiaan ada rumah aku. Dewe. Ya kok digi. Jarang pek berempak mah nih. Kok bali. Kena serodok nih sih, Kak. Kalau pada Mika, kan. Mau sih mumpat. Tadi kuat tadi. Aku kuat. Oh, mari. Nah, kuat. Ah, matang tu anak budung. Tidak. Kau matang tak budung ni makan tadi? Tidak. Kau matang. Oh, nama mantap besar. Mantap dagu genyun. Genyun lebih juta. Dan berapa ya? Dan kuat ni. Ini tak boleh kan? Jadi sebatang lagi buku besok situ gak ada kalau kayu kak di bukit untuk penahan ya kak melaut padam dulu. Lihat teman-teman, sekarang kita sudah ada tempat pemandian. Paling enak tuh teman mandinya, airnya juga ngalir walaupun kelihatan tenang tapi ini ngalir tuh teman. Sayang pindah juga. Iya, sayang banget kita cuma sementara waktu menunggu duku mateng aja tuh teman di sini. Aku sebenarnya lebih nyaman di sini tuh teman daripada di kebun. Nih, bapak lagi pasang lantainya. Sekak keping lagi ya bapak, lantai.
aku ya kebanyak tunggul. Banyak yang tunggul kecil-kecil pendek-pendek. Tapi paku nggak cepat kali. Noh, noh. Cari dulu. Dah yang baik lah. Dah saya bayar tak? Dah ada lagi? Tak. Yang baik lah situ. Ada ya bang? Tidak. Ada di tes di itu apa? Kamor. Lebor. Yang je ni. Sedang tak rangak kata. Sedang mah. Sedang. Kamor. Nah, pakai besok itu dah. Nah. Nak patah ni nombong ni nombong. Biar kaget ditambah dengan papan baru ni itu. Grafis tu. Pasnya ni kalau berdua pas ya bang. Pas. Bertiga agak tenggelam. Yang mana yang pokok ya? Kena. Dan tak apalah yang kudu-kudu batang itu. Mantap teman-teman, ini enak banget, apalagi kalau mancing malam bisa bersantai di sini ya pak ya. Wah. Nanti kita bikin video malam hari teman-teman, kita bersantai di sini sambil mancing, sambil ngopi, sambil makan. Woy, mantap. Kalau apinya lebih besar, enak sih. Capak baik ke pinggir. Capak baik ke pinggir. Cepat kayu. Apalah, capak ke tengah api tu. Selamat menikmati.
Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai teman-teman. Tadi kita membuat tepian tempat pemandian kita paling mantul teman-teman, memanfaatkan kayu satu batang ya, ya. Kayu satu batang, jadi yang satunya kita enter ke tebing lah ya. Ya sebenarnya lebih bagus itu dua batang teman-teman, tapi berhubung kita itu cuma mendapatkan satu batang kayu yang cocok, yang apung kayak gitu, jadi kita cuma menggunakan satu batang kayu. Dan teman-teman paling mantap, suasana di sini sekarang semakin ramai, semakin banyak orang berkunjung ya Pak ya, karena sekarang sudah menjelang duku ini matang teman-teman. Jadi kita di sini belum panen besar-besaran, cuma mengambil untuk makan-makan saja sementara menunggu kebon duku ya Pak ya. Nanti kalau misalnya sudah siap panen, baru kita panennya barengan teman-teman. Oke lah teman-teman, jadi saya rasa untuk aktivitas kita di hadapan kamera sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Jika suka silahkan pencet tombol like. Jika suka channel ini mau berlangganan silahkan pencet tombol subscribe. Baiklah kalau begitu kami tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Dadah teman-teman semuanya.